Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai dan kebutuhan lainnya hingga saat ini masih cenderung stabil. Namun ada beberapa jenis sayuran mulai naik. Meski demikian, untuk stok kebutuhan bahan pokok dinilai cukup atau selalu tersedia. Harga kebutuhan bahan pokok ya masih cenderung stabil hingga saat ini, seperti jenis cabai merah, cabai rawit pedas, serta bawang merah dan bawang putih. Yang mana untuk harga cabai merah saat ini masih di harga Rp25.000 per kilogramnya, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, cabai rawit setan Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah masih di harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih di harga Rp20.000 per kilogramnya. Masih stabilnya harga kebutuhan bahan pokok ini dibenarkan langsung oleh Endang. Menurutnya, jelang Idul Adha ini kebutuhan bahan pokok masih stabil, namun jenis sayuran saat ini mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per jenis sayuran. Selain itu, stok cabai dan kebutuhan lainnya cukup melimpah di tingkat agen dan membuat harga cenderung masih stabil di tingkat pedagang. Tapi belum ada kenaikan lagi, Bang. Sekarang berapa kalau cabai? Cabai 25. 25, oh, itu masih harga tetap, biasa iya, tetap ya? Harga di sini. Kalau kayak selain itu cabai rawit? Cabai rawit masih juga biasa. Berapa tuh? Cabai rawit 35, kalau yang bencong 40. Yang setan tuh? Yang setan 45. Kalau kayak sayuran ada naik juga gak, Kak? Kalau sayur yang naik nih, Bang. Ungkapan serupa juga dikatakan pedagang lainnya, Ramli. Ia mengatakan bahwa untuk penjualan justru sepi, sebab harga stabil, masyarakat cenderung tidak terlalu banyak membeli kebutuhan pokok jenis cabai dan kebutuhan lainnya. Cabai biasa 25, 24. 25, 24, berarti tidak ada. Ada. Selain itu kayak jenis-jenis sayur naik lah? Kalau sayur-sayur biasa standar. Tidak ada kenaikan juga dah sedikit? Tidak. Sayur. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.